Aduh. Lihat ini nih apa? Lihat dekorasi pelaminan nih. Hah? Ngapa buat nanti? Kan buat nanti. Kalau bisa minggu-minggu ini ya, ya. Cepatnya. Hey yo, my god, bray. Nah, Bray, jadi di video kali ini aku bakalan kerjain centil ya dengan sesuai requestan kalian. Dan aku nggak bisa gede-gede, Bray, karena centilnya lagi main game di luar sama teman-teman aku. Dan ini kesempatan lagi ya, Bray, kesekian kalinya. Jadi aku sempat baca komen kalian, Bang, coba prank ke Bulat Nika sama centil, lihat reaksinya dia gimana. Oke, Bray, jadi nggak usah lama-lama, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe di bawah, di like, di komen, dan di share, Bray. Pokoknya di support terus ya, Bray. Kalau kalian ada ide, kalian bisa komen di bawah ya, Bray, ya. Pokoknya di support terus, centilnya di luar. Jangan di skip video ini, Bray. Pokoknya stay tune. Tuh, kita lihat centilnya. Mari di sini, bantu Rini. Tuh, Bray, kalian lihat, Bray. Oke, jadi pokoknya stay tune. Jangan di skip. Be. Be. Sini lo. Sekali lagi, lagi sih. Cepat lagi gigi lah, mak lagi gigi. Ada cincin lagi. Oh, gigi. Apa sih ya? Apa? Hah? Ini dulu. Apa? Eh, apa buat di luar? Main game. Yang ni, jadi baru main pun dilanjutin sama teman kamu. Wow. Buka apa? Main game terus ni. Iki main game yang marah ya. Ih, game itu kan main Mobile Legends. Apa ya? Itu yang Ayudin kah? Hah? Ayudin mana ada Ayudin? Nope. Tak lah, Mobile Legends. Aduh. It's a nightmare. Lihat ini nih apa? Apa? Lihat dekorasi pelaminan nih. Hah? Ngapa buat nanti? Kan buat nanti. Kalau bisa minggu-minggu ini ya, yang cepatnya. Kita kan udah rencanain tanggal berapa ya. Ya tapi Ki, apa ya tadi? Tiba-tiba tuh kepikiran pengen cepat, gak bisa apa ya. Kalau diundur tuh lama lagi, Bang. Hah? Kemarin kesepakatan kita tanggal berapa? Tumben aja ngomong kayak gini. Iya, tahu. Nope. Tapi tuh kesepakatan kita tanggal berapa? Kita ini dah. Kenapa sayang nih? Nah, pengen itu ya, apa namanya? Cepat gitu ya, Wak? Cepat apa? Iya, pengen cepat ya. Cepat apa, sayang? Pengen cepat nikah lah. Eh, jangan main HP nih, ngomong sama ini di sini. Ya pengen cepat nikah lah. Iya, kemarin kita rencanain tanggalnya tanggal berapa, bulan berapa. Kok eh tiba-tiba pengen cepat kayak gini? Kok mendadak gak bisa lah, sayang? Kok mendadak kan? Kita udah booking semuanya tanggal berapa. Ya bisa dibatalkan, Mbak. Gak bisa lah, mana gak kita tahu minggu ini ada orang yang makainya gimana. Udah Iki, lihat tadi tuh ada yang kosong. Tau aku pelaminan aku pun pake aja. Apaan sayang, Cep? Tadi Iki lihat ada yang kosong. Ini apa ya nih? Kok pengen? Kalau gak minggu, ada minggu ini. Minggu ini lah kayaknya. Oh no. Hei, yang nih Kiki pokoknya pengen
hari minggu ini pokoknya. Ayang, gini aja. Oke lah, hari ini mau. Ayang nggak mau lagi lah sama mama sama bapak. Pasti mau. Mama kamu pasti mau. Udah, pokoknya minggu ini. Cuma ini minggu ini, nggak mau. Kapan-kapan nanti aja nggak mau. Hah? Oh ni, ayang ni. Itulah pokoknya. Ya? Tumben, ngomong kayak gini bohong ya ayang. Nggak serius. Besok ini mau ke itu. Mau ke KUA ngurusnya dulu nih, surat-suratnya. Iya, sayang. Iya benar. Iya, Tony. Serius nih, astaga. Emang salah kalau itu cepet-cepet, enggak kan? Enggak salah, cuman kan kita udah sepakatnya kemarin tanggal berapa. Iya, apa salahnya lebih bagus, lebih cepat kan lebih bagus. Iya. Cuman enggak enak lah, ini kan udah booking. Ini enggak masalah. Nanti belum DP. Udah, semangat. Bisa, nanti biar Ricky ngomongin. Pokoknya yang gini, kalau dia tuh ayo udah siap. Nanti pulangnya ngasih tahu sama ayah, sama bapak ayah. Kok ini ayah yang ngasih tahu? Kasih tahu ya, nanti Ricky besok rumah langsung. Sombong amat. Pokoknya hari minggu ini hari apa? Kamis kan? Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 4 hari lagi, 3 hari lagi. Ini ya, pokoknya ayang ikut ya bang. Kok memang ayang pengen cepat-cepat tuh dari kemarin ayang kayak gini. Ya ikut. Kenapa baru sekarang ngomongnya? Baru pikiran bang, ya. Ya yang tolong bang, please. Ya ngapa nih? Kok ayang pengen cepat? Pengen cepat lah pesanannya. Ya. Enggak salah sih, cuman tuh. Ah, udah pokoknya terkejut ya hari ini. Ya, kalau itu cuman terkejut, penting udah tahu kan? Enggak salah kan? Jadinya yang udah tahu hari Minggu, udah hari Rabu, besok ya? Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu. Undangannya gimana ya? Undangan bisa nanti teman-teman Niki kan ramai, tinggal dikerjakan ramai-ramai kan cepat. Pokoknya minggu ini. Ayah. Kebalik. Sebenarnya tuh kalau yang pengen cepat gitu tuh cewek. Ini ngapa jadi cowok yang pengen? Ya emang salah kalau cowok yang mau cepat. Nah. Ah, di telepon dekorasi loh. Hey, astaga. Hey, ini ngapa mimpi kan nih? Nggak. Mimpi nggak? Sakit nggak? Nggak. Sakit nggak? Game dulu, Iki mau telepon dekorasi. Sakit nggak yang? Nggak. Lagi tak? Ayang. Lagi enggak? Ayang. Si ayang ini apa? iPhone dekorasi loh. Hei. Ntar lagi kena iPhone dekorasi. Udah malam, besok aja. Pengen banget ntar nampaknya. Udah pokoknya. Nih. Undangannya simpel. Yang penting kita udah selesai. Sah, dah. Udah enak. Bisa enak-enak. Mulutnya. Ya. Mau nunggu ya, sedikit hari Minggu, pokoknya hari Minggu. Nggak mau tahu, nggak bisa diundur lagi, pokoknya hari Minggu. Oke? Please ya. Ayo pokoknya dengerin ya, Om. Ayo telepon kok sekarang orang rumahnya. Wah. Sekolah yang kasih tahu, Iki hari Minggu mau datang. Sama penghulu sekalian nih. Bodo amat ah. Cepatlah. Ya, cepat. Ini tahu apa itu? Hari Minggu ini ya, langsung siap-siap pokoknya. Aneh. Apa aja? Yang. Sini dulu. Apa? Kamu tuh ngapa? Nggak tiba-tiba ngomong kayak gini. Ya salah kan, enggak kan? Enggak salah, cuma ini terkejut. Udah, pokoknya ini cincin tunangan kita simpan dulu semua. Nanti kan kita pakai cincin menikah nih. Apa emang harus disimpan? Dipakai kan enggak apa-apa kali. Kan kita mau pakai yang udah halal. Ya, ram. Serius nih, ya. Hari Minggu nih. Iya, Minggu. Nah, ya. Ayang ya urus semua? Iya, ayang pokoknya diam di rumah ya, kita datang ke rumah dulu langsung. Oke, nah jadi laki. Ya? Ya? Ya, gak diurus ya semuanya? Iya.
dari Rabu, Kamis, Sabtu. Berarti 3 hari lagi waktu ini. Kalau enggak mau besok gimana ya? Bro. Tengok ayam tuh. Besok kita ke kapal. Masuk akal pikirannya. Tadi bilangnya bentar loh, malam ini langsung masang pelangi. Kak Elian, tadi bilangnya minggu depan. Ini sekarang bilangnya besok. Nanti Ki pengen cepat lagi, Nak. Oh, jadi hati bisa berubah gitu. Iya. Kan enggak masalah kalau hati kita berubah sesuatu keinginan itu, tapi dalam satu tujuan. Iya. Tujuan ini kan kamu. Apa sih yang ini udah anak besok berubah. Berarti malam ini pasang pelaminan ke rumah kamu. Enggak usah berubah, enggak. Ah, sekarang ya, sekarang. Udah fix tanggal itu. Jadi enak. Sekarang. Jadi enak kita ngitungnya. Ya, kita sekarang ya gimana sekarang? Apa? Tengok ayam tuh. Tengok ayam tuh. Enggak. Apa ini? Kita kau A sekarang ya. Iya, apa kau A? Iya, kau A sekarang. Iya. Oh no. Tengok sekarang. Iya. Ya, kau ya. Tengoklah yang tuh. Ya. Tunggu lo siapkan. Tunggu ya, udah bentar. Iya, ya. Bah. Seriusnya ya, ini kamera sangat dihidupkan karena nanti buat slow-mo, Pak. Buat video vlog acara pernikahan kita. Ayo sekarang kakak, ayo. Apa sih? Nggak mau main, ini apa sih? Nggak jelas, Pre, anjir. Ngapain coba? Tanggal berapa kita itunya masuk tiba-tiba? Tadinya hari Minggu, tiba-tiba besok, terus sekarang. Gila, parah. Oh, jadi kamu ngapain nih? Kebelet nikah. Akhirnya. Oke, Pra, jadi segitu aja videonya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Pokoknya jangan lupa di share, di like, di komen, dan di subscribe di bawah. Ya, Pra, pokoknya di support terus. Di follow juga Instagram kita di Kistioniki. Dan Reni yang Reni ini. Subscribe juga channelnya Reni, Pra. Semua linknya ada di deskripsi, kalian tinggal klik. Oke, jadi segitu aja. Di the next video, kalau kalian ada ide seperti biasa, komen di bawah. Jangan. Komen aja, Bray. Komen. Jangan di ntar kita buat apa ini. Lagi next. Di channel yang ini. Thanks for watching. Thanks for support. My God, Bray.